بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي Assalamualaikum saudara-saudariku kaum muslimin, ya dimanapun uh, antum berada, ya berbicara tentang uh, bagaimana cara mendapatkan uh, manisnya keimanan, ya berbicara tentang manisnya keimanan, maka sesungguhnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi ala saw uh, telah memberikan tips dan triknya, ya bagaimana cara agar seorang itu, seorang hamba itu bisa merasakan manisnya keimanan. Ya, merasakan nikmat ya, dalam suatu ibadah ya, khusyuk dalam salatnya dan sebagainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda tiga Mangkunna fihi wajda halawatul iman ada tiga perkara yang mana jika tiga ini ada di dalam uh, jiwa seorang hamba wajda halawatul iman dia akan merasakan manisnya keimanan Ya, maka bagi siapa yang menginginkan manisnya keimanan, maka mari kita cermati ya, apa yang tiga apa tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan kunci ya, manisnya keimanan. Beliau mengatakan yang pertama ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa Ketika Allah dan rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai ya daripada keduanya, daripada uh, selainnya, ya tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai, ya melebihi cintanya pada Allah dan Rasulnya, ya maka ketika Allah dan Rasulnya menjadi uh, sesuatu yang paling kita cintai, tidak ada yang lebih kita cintai dari selain keduanya, ya maka ketika itu orang akan mendapatkan manisnya keimanan, ketika itu orang bisa merasakan nikmatnya dalam ibadah, bisa merasakan khusyuknya dalam sholat ya karena ketika salat dia merasa dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala zat yang paling dia cintai ya ringan baginya untuk membaca Al Qur'an karena dia tahu Al Qur'an merupakan kalam Allah Al Qur'an adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada hambanya ya merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hambanya sehingga para hamba sehingga hamba-hamba yang ada di dunia ini tidak tersesat dalam memilih jalan. Ya, itu poin yang pertama. Kunci yang pertama yaitu dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya ya harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi ya jauh lebih besar daripada kedua selain selain keduanya kemudian poin yang kedua wa ayyuhibal mara la illa lillah yang pertama hak Allah yang kedua ya ketika dia mencintai manusia ketika dia mencintai makhluk ketika dia mencintai sesuatu yang lain la yuhibbuhu illa lillah dia tidak mencintainya kecuali karena Allah ya yeah. karena Allah cinta kepada hal tersebut maka dia pun cinta ya yeah. dia dia uh, dia cinta kepada saudara-saudaranya kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum muslimin dia cinta kepada dia berbakti dan mencintai lebih kepada orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk itu Ya, semua cinta yang dia berikan kepada makhluk ya itu berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua yang ketiga wa ya, kufri dia benci kembali kepada kekufuran dia benci kembali kepada kemaksiatan setelah mungkin Allah telah selamatkan dia dari dosa tersebut Allah telah selamatkan dia dari kemaksiatan tersebut sehingga dia bertaubat maka dalam hatinya ada kebencian yang sangat untuk kembali kepada dosa tersebut. Ya, kama yakrahu an sebagaimana dia tidak mau dilemparkan, dicampakkan ke dalam api. Siapa di antara kita yang mau di, dibuang ke dalam api, di, dicampakkan ke dalam api? Ya, maka sebegitulah benci kita untuk kembali kepada kemaksiatan. Maka ketiga tiga, ketika tiga poin ini ada pada diri kita, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manisnya keimanan dalam hati kita ya karena keimanan itu memiliki rasa manis yang siapa yang merasakannya maka dia akan ketagihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak merasakan manisnya keimanan ya maka dia akan merasakan apa-apa yang dia kerjakan selama ini hanyalah sekedar rutinitas. Apa-apa yang dikerjakan selama ini hanyalah sebuah beban yang Allah bebankan kepada hambanya. Padahal setiap ibadah yang dikerjakan ya, seharusnya melahirkan uh, kenikmatan. Ya. Ini bisa dirasakan ketika seorang telah merasakan manisnya keimanan yang semuanya berlandaskan kepada cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan cinta pada Rasulullah SAW. Kita, kita akan mencintai apa yang Allah cintai dan kita akan membenci apa yang Allah Allah benci. Dan e, ingatlah bagaimana cara kita bisa menumbulkan rasa manis tersebut, ya, mencintai tersebut, ya, maka latihlah jiwa itu. Ya, karena jiwa itu la'maratun bisu. Jiwa itu sungguh mengajak kita kepada keburukan. Ya, maka bagaimana agar kita bisa merasakan uh, nikmatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala paksa dan biasakan ya sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Busiri ya, rahimahullah ya beliau mengatakan nafsu kattifli in ala jiwa itu seperti anak kecil ya, seperti bayi in ala kalau dibiarkan maka dia akan tumbuh besar ya dan tetap menyusu kepada ibunya wa tapi kalau seandainya dia disapih dia dipaksa untuk meninggalkan e, menyusu kepada ibunya dia dipaksa untuk tidak menyusu kepada ibunya ya maka dia yanfatim maka dia akan berhenti menyusu butuh pengorbanan ya Ketika anak kecil dipaksa untuk tidak lagi menyusu kepada ibunya, mungkin dia akan menangis dan sebagainya. Begitulah jiwa. Jiwa akan berteriak mungkin. Akan berat di awalnya ketika dia dipaksa untuk melakukan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia terbiasa, ya, ketika dia terbiasa maka itu pun menjadi biasa, ya. Dia bisa dia bisa lakukan. Sehingga ketika itulah tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kenikmatan dan manisnya keimanan ya, kenikmatan dalam sholatnya, ya, kenikmatan dalam zakat zakatnya, kenikmatan dalam uh, puasanya, kenikmatan dalam hajinya dan sebagainya. Dia ya, berupa ibadah-ibadah yang yang lainnya dia akan merasakan kenikmatan dia bahkan dia akan menambah ibadah-ibadah itu lagi ya karena dia merasakan manis dan kenik, dan manis dan nikmatnya ibadah tersebut. Ya semoga hal ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan menganugerahkan kepada hati-hati kita semua rasa manisnya keimanan ya sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh